Inilah ayat penjelasan ijma para madhab walam anna mutallaqah talaqah qadiyah laha anna faqatu bi ijma'il madhahib. Awewe anu ditolak kelayan tolak dan tolak rujuk anu masih ada kesempatan untuk kembali cukup kawin akadiri cukup rojak tu nilai nyata anu tolak na hiji atawa tolak na maksimal dua tolak rujuk kita berkewajiban di nafkahan. Kemudian tolak dan tolak baik, tolak biru arek dituntut tilunan arek bisa kali ke tolak uji salasan temannya. Tak pala nafakot talaha hingga mali kuasa ini. Itu tuh wajib nafakahan kemudian imam maliki sarang imam sabi. Tapi kemudian ma'inda abu hanifah laha nafakot berkewajiban kemudi nafakahan. Nah tolak bain tegurku dinapakahan lamun lantakun hamilan lamun tengandung tapi lamun manehanana ternyata ngandung wailah dinamun itu lantakun berarti takut hamilan maka anna faqatu bima'in pala etama wajib dinapakahan kalayan cek keputusan bima. Ayana anukur anukur nusuan ditolak yete tercukup masalah napakah jam pribadinan suami, tapi karena dicerai ayah dari ujratu-rotok ikmahin kalayan ikmah untuk diberet buruhan suami kita budak dasar kewajiban menjadi bapak anak dan juga suami itu nungna berarti hak yang kasih menjadi bapakna salapina menolak kudu mere buruh ke pembajikan anu dicerai anu kondusuan seperti hal nanti wajib diimahan karena juga pamajikan cerai nama budak tubuhku kemana panjisian aina wa mahmudiro alaihi rizmu fal yukin bima atahullah ternyata menjadi salah kinan teh keayaan anak rupa itu leluasa dina ekonomi na maka etaknya kebun itu lepas masih punya beban kewajiban namun dia kewajiban ayah kemurahan keringanan di Allah untuk lupa paksa diri mana belaan ajuk utang
ya fayufi mimma atahullah. Berilah si istri anu dicerai napakahan, ditapakahan tina perkara anu Allah meparin, meparin kamanehanana berdasarkan kemampuanana. Ulah ketika luput untuk perhitungkan kan apa yang mengenai penghasilan, apa yang kawan kuriut, nah kapan ayatnya mana badan, atau hasil pokoknya agar tiap hari teh kudu dijamin. Bikot birto poti. Nah, menjadi salaki anu punya kemampuan berkewajiban memberi nafkah per hari mendina beas makanan dua mun. Tuluy anu salaki sedang-sedang eta mah wal tawas itu kudu merena teh sakmut setengah payar jamuna mundur wadis pun samun setengah sakmut teh semarang-semarang kata kenapa sebetulnya tuan anu anu laluasa kudu dua mun jadi sakilo opat on waron anu sedang-sedang merena kudu samun satengah jadi salapan on ngan lamun anu sangsara salatina etama kudu berupaya minimal wal musir mudun samun jadi genep on cukup jam dua kali dahar wali mengutkan tayyip menurut madhab imam sabi cukup usakit dalam cek madhab maliki mah diwajibkan dipadukan lainnya kukur makanan pokoknya menjadi beas misalnya atau gandum tapi berkewajiban kudu ditambahan anu menunjang karena kesehatan cek mari cuma hiji makanan nana atau makanan pokok diberi teteh untuk kurang mah beas pulang nanti ke Ahmed teng menu sebagai bapak jika dia diberi sabtu we pulang malah pun ditambah na ujil waidamu daun pautna pebeli hiji. Kemudian bagi suatu pakaian kudu diperhatikan. Wamas kanun imahnya kudu diperhatikan. Yaitu pun tergantung di kontribus ini kemampuan keluasaan. Balai kalafu kongkotong kotihi teriperdi di luar kemampuan. Dia penjelasan tafsiran di ahli ini lain dari yang melakukan tafsiran di ayat di ahli utama sama-sama di ayat ada di utama tafsiran nana ilmu tasawuf dinari yunfik du sa'atin min sa'atihi waman kudiro alaih rizquh
suku disudut ke teh karena masalah keimanan. Esinan saatin anu maripat, esinan waman kubiro, etama anu imana can tika maripat termasuk mahel sukete karena kubiro. Ari anu imana gus maripat terus tembus pandang. Geus nyambung hate jeung Gusti Allah. Amin. Berarti imanna teh geus laluasa eta. Geus laluasa. Laluasana lain kumpul bisa membaca wawuh jeung makhluk. Tapi laluasa bisa membaca Allah. Lain kumpul hatena mangihan makhluk. Tapi hatena teh laluasa tembus bisa melihat Allah. Kita ngalana usaha. Nah, jalma anu geus memiliki keimanan usaha, jangan tinggal diam. Ah, pesa sorangan ngembek. Ulah. Tapi punya berkewajiban. Iman anu laluasa bersinar itu kudu dipake nguyun umat, kudu dipake mawa umat. Nyaangan batur, mawa hate batur, cina sama-sama bau di dekat ka Allah. Kudu dipake anu kurang sahiril. Maka kedal lisanna kudu sumirat tembus kata jajan pun sejen bawa umat sinar mayu jeung iman ka Allah. Paling tik bisa akhir min saat ini. Aina lakubaman kubiru alaih rizku. Jadi ada tanjaman di mana marifat termasuk rezeki ini dan ilmu tasawuf disebut dari kita lain lembokan ukur lain jaharu dan diberi salam ke termasuk rezeki. Diberi iman ke itu termasuk rezeki. Inilah kurang karena Allah marjuk narikuan kasih rote. Ya Allah mungkin mesti ngalusurkan walaupun kita memperhatikan duit kali jina teh jendahan. Tapi kita iman termasuk rezeki, salamat termasuk rezeki. Buka ayana anggil pekel rizkina, pekel imana. Ente nantikan tembus melebar sampai ke Allah. Nah, etake berkewajiban kene. Waman kubiru alai rizku sopayuki imma atallah. Berdasarkan kemampuan di pepadi ku Allah, etake pake mawa umat, sampai ke umat, berilah umat. Mulai ketika boga ilmu, ayamada can wabu jin Allah, can dibere ma'rifat ku Allah. Ah, dapur ajabat yang dirigen tuntunan jadi bungkem. Ah, maaf kalau tau gini, ah dirigen masih kena iman teh, iman gopil salah yang terdosa gitu kan. Berkewajiban nyampe ke ilmu tauhid itu ngadago karena belum maripatan diri itu. Sok sampaikan ku ilmu anu eta anu dimiliki dipake muyun dipake ngomongan
malah bisa menerapkan ilmu kemaripatan besok sampai ke pulau tuh naik merangkul ibadah yang mulia yakin naik merangkul emel yakin hakul yakin makom rokobah makom usahada diri kecang malah mau disampai ke diterangkan mau esok terangkan sabi sana sabi sana sok sana dan hati can lama hitung-hitung anu can haji wadi onang kudu pidato binorek wali masabar haji wah nepi kan ini ada yang macam haji mau terangkan pempertikahan di dalam hajinan pula ayo sama pun esok usanao haji tepikin cina aku bantul ke sana amar dan pujian mana yang terlaksanakan aku itu ini dulu peperang bebas dan kewajiban nama dari itu cobalah kita menerangkan tauhid ke umat dari umat ke ayahan dari umat atau bisa-bisa ke umat teh nugorena bisa rendah nana adena jadi terus ngomongkan masuk wilayah ini nah jendri atau hari kugus di bajak kone sudah weh awal akhir mah diri oge kabere ku Allah gitu kan hitung-hitung majual karcis jadi calok gitu jadi calok karcis kayak kereta api yang berangkat ke Surabaya imannya gak jualan karcis nah Batur Maluri bisa berangkat ke Surabaya mana teman ke Surabaya dan temukan Bina ke Surabaya ke Tina Patina kayak bisa mengkarcis gitu. Sampai itu pangkat reken TV ya pangkat reken TV begitu kurang mau ngobrol nak bisa nambatur mau alajar nak karena payun sin mimma atahulloh ulah buku ulah tulik kalah buku tutup jadi kedua layu kalifullahu nafsan illa ma'atah tuh awal mabat tepun maribu ribu karun Allah teh kemerdi ke seseorang kecuali berdasarkan anu dipaparin ketua Allah berdasarkan kemampuan sebagai paparin tikus di Allah temenang kita keburu bukan di luar kemampuan Allah bagir ada bagir lari kalu kurlohu nafsat illa mulai etam ada segala bidang kayaknya layu kalu kurlohu nafsat illa muslaha aina pun aya jalma ya manehna anu sangsara manehna anu rupek ngajadi jalma anu fakir tuluy jangan apakahan teh buruh dina buruh sebagian dipake jang dahar diri sebagian teh jangan apakahan pamajikan anu geus dicerai berangkat isuk-isuk digawe buruh macul lohor dibayar 470.000 tak cukup 20.000 dipake ngan apakahan arek dicerai 50.000 jang diri terus ribuh wakwe itu usahanya perlukan meres panaga meluarkan kesang lembut kesang badan dan nasib menjadi diri anu fakir tak Allah tasliya kajalama anu fuqara ku Allah dijebarkan hada bisa wahil fuqara
itu sebabnya Pak Bungah kan khawatir ketika jangan apa pantai terus tanaga keluarga kesan lembut kesan badan buruk maju supaya ulah putus asa ayat pala tak nantu para neng kepala kir ulah putus asa kepada ayat ini kesulitan karu pokar ingat janji Allah saya ja'alullahu ba'da usri yusra Allah bakal ngajadikeun sabada kesulitan bakal karinganan. Di mana pinangkeun kesulitan teh kena bakal pinangkeun karinganan. Di mana tas naya engke oge bakal ringan mun namang iga datar atawa mundur. Moal aya nanya salawasna. Engke ge bakal papangi jeung datarna, ge bakal papangi jeung kuduna. Dina beurat kalengkah kepa jadi teberat kalengkah teh hampa. Nah itu janji Allah sayyallahu ba'da usri yusra. Malah beda ayat mah inna ma'al usri yusra. Tuluy deui inna ma'al usri yusra ketika diulangi. Nah. Eta teh ari yusra mah dunya dina kiroh kuadana ari al-usri mah dimaripatkeun. Tah di mana-mana ida atat nakiratun tagoyaro di mana-mana nakiroh bi di mana-mana nakiroh duanana teu dimaripatkeun maka tagoyaro muka dua teh lain muka hiji. Jadi kagampangan muka dua teh lain deui jeung kagampangan muka hiji berarti bakal menerima dua kagampangan. Wa iyu arafsani tarafako kadal muarafani ngan lamun bae kalimat anu sarua nu kadua kadimarifatkeun atawa duanana seperti inna ma'al usri jeung inna ma'al usri dua kali disebut tuluy di ari ulama marifat nah eta mah tarafako bahwa eusi nu kadua teh nu kahiji teh berarti di mana mendapatkan kesulitan hiji ku Allah bakal dijamin bakal menang dua keringanan walaupun tentunya hiji kesulitan akhirnya menang dua keringanan sakumaha spesial dawuhkan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqriba usrul yasrain. Nah, bisa dihari di satu kesulitan itu ngebanding karena dua kegampangan berarti di mana satu kesulitan bakal menerima dua kegampangan di Allah. Tapi supaya tong putus asa tapi justru saat aku penuh roja dan harapan di Allah sebagai boleh kenyataan sepada sulit kangkeun Nabi dakwah kamuka pan akhirnya terbuka utuh. Terbuka utuh saat itulah mulai melebarna masyarakat muslim. Kemudian deui ketika akhirnya jadi terbuka deui jadi daerah muslim menjadi masyarakat muslim jazirah Arab versi Tejendro. Maka lain yang bikin putus asa wala taqnatu birrahmatillah. Ya, sebagai jaminan di Allah tinggal kurang alusaka atas di Allah gede hati Allah maha bagus sadaqallah God.